Hangat dibicarakan di sosial media ketika ini, Elvira Loy yang dikatakan telah selamat bertunang dengan seorang lelaki bernama Faris Khairul Anwar pada jam 9 pagi Ahad 2 September lalu. Penyanyi Sufian Suhaimi yang ditemui di konsert Big Stage malam tadi mendoakan kebahagiaan Elvira Loy sampai ke syurga. Jom kita dengar temubual bersama Sufian Suhaimi. Sebenarnya benda ni dah lama pun berlaku dan saya rasa saya yakin dan percaya masing-masing dah ada kehidupan masing-masing dan apa yang masing-masing buat tu dah tak ada intention untuk sesiapa yang pernah ada relationship sebelum ni, tapi saya doakan yang terbaik lah. Sebagai orang yang pernah mengenali saya dan saya pernah kenal, of course nothing but the best for her lah. And semoga berbahagia sampai ke jannah dan itu je lah. Saya tak tahu apa yang netizen cakap mengenai isu ni, tetapi bila seseorang itu memulakan sesuatu benda yang baik, kenapa kita nak bagi respon yang tak baik? So apa kata kalau jangan memilih mana-mana pihak dan kita doakan yang baik-baik je untuk semua orang dan juga untuk diri sendiri juga. Dan saya pun ada kehidupan saya and I'm thinking to bawa apa yang saya buat ni ke luar negara pula. I think this is the right time, this is the right moment untuk keluar daripada Malaysia for a while. Saya jenis orang yang berkawan dan dalam kawan-kawan saya ada juga berjantina perempuan dan tapi itu bukanlah special ke apa, sebab saya tak rasa cinta tu sebagai priority sekarang ni. I'm content dengan diri sendiri dan saya rasa macam I want to grow bigger, be a bigger person and I don't think love is gonna help. So bekerja lah kot, bekerja dan berkarya dan be a bigger person.